Tashlih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat Tashlih dimanapun antum berada. Kali ini insya Allah kami dari Tashlih TV akan ada bincang yang biasanya saya menemani bincang sore berfaedah. Hari ini kita ada di waktu pagi hari dengan suasana yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya menemani beberapa ustadz-ustadz untuk acara atau program bincang sore berfaedah itu dari studio. Tapi kali ini kita mau coba suasana berbeda. Yang kali ini saya juga tidak sendirian, bahkan tidak berduaan aja. Saya ditemani oleh dua ustadz saya. Di samping saya ada Gus Khalil dan Ustadz Bambang Ridho. Ada Ustadz Muhammad Khalil Rahman atau yang biasanya kita sapa dengan Gus Khalil. Yang di sebelah sana ada teman saya, guru saya juga, Ustadz Bambang Ridho, Bambudi. Yang insya Allah teman-teman semuanya kita akan mengupas permasalahan sholat dalam perjalanan atau sholat seorang musafir, karena ini permasalahan yang hampir terjadi bagi siapapun. Yang kita perlu tahu ilmunya, yang kita perlu pelajari seperti apa seharusnya, apa syarat-syaratnya, apa batasan-batasannya, apakah ini dibolehkan, apakah ini dilarang, dan sebagainya. Insya Allah kita akan ngobrol ya, dan saya akan ditemani, mungkin akan bertanya-tanya juga Ustaz Ridho yang bantu saya tanya ke narasumber kita, guru kita Ustaz Muhammad Khalil Rahman. Baik, langsung apa gimana? Kita sapa dulu mungkin. Kita sapa dulu Ustaz Khalil. Assalamualaikum Ustaz Khalil. Masya Allah. Seger banget antum Ustaz. Saya dikeroyok nih hari ini. Iya Ustaz, biasanya saya menemani salah satu Ustaz. Saya dibantu oleh Ustaz Bambang Ridho nih untuk pembahasan fikih seputar sholatnya seorang musafir. Silakan Ustaz Bambang, antum bantuin anak dong Ustaz. Jadi kita pengen ngobrolin masalah sholat dalam perjalanan atau sholat seorang musafir lah gitu Ustaz. Kita hidup di Indonesia ini kan ya sebenarnya manusia banyaklah melakukan safar perjalanan gitu ya. Cuman di Indonesia ini mungkin apa namanya dengan kondisi masyarakat mayoritas kaum muslimin gitu kan. Kemudian kita punya beberapa hari atau beberapa tanggal yang memang sering tuh ada apa namanya orang pada pulang kampung lah ya, gitu kan. Tradisi misalnya kayak beberapa kemarin mudik gitu kan. Dan mudik itu kan yang melakukan ya apalagi di Idul Fitri ya tentu mayoritasnya kaum muslimin gitu kan. Nah, dan di situ kan sebenarnya kita mengenal ada keringanan lah gitu ya, keringanan untuk seorang musafir dalam melaksanakan sholatnya atau yang lain-lainnya. Tapi tentunya kita akan berbicara masalah sholat misalnya, karena kan sholat termasuk hal yang penting. Dan bisa jadi kan sebenarnya kita tujuan kita pengen ngobrolin masalah ini, bisa jadi ada sebagian kita mungkin wallah alam, mungkin ada sebagian kita saat sebenarnya karena dia tidak mengetahui keringanan tersebut bisa jadi malah nggak sholat kan gitu kan ya. Malah jadi kok udah capek gitu kan, udah dalam kendaraan terus sholatnya harus turun lagi ya, ini lama ini empat lagi. Nah ini sebenarnya gimana nih Ustaz, apa namanya sholat musafir ini kita mulai dari mana ya? Mungkin kita mulai dari sebenarnya kapan sih jaraknya itu berapa sih Ustaz? Seorang dikatakan musafir. Ya. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agar pembahasan kita rapi ya dan tertib, karena kalau nanti pembahasan safar itu ada kaitannya kan dengan peringkat salat yang 4 rakaat gitu. ada dua keringanan. Dan itu nanti ada syarat yang berbeda. Oh. Dua-duanya bisa dikatakan musafir, tapi nanti ada hal yang berbeda sedikit. Tapi ini penting, makanya yang perlu kita ketahui pertama adalah sebenarnya tata cara dasarnya tidak ada yang berbeda dari sholat orang biasa. Artinya dia niat dan seterusnya. Dalam kondisi asalnya seperti itu. Cuman di sana ada tentu keringanan ya, yang mungkin juga sebagian orang banyak mendengarnya tapi mungkin secara aplikasi sedikit, atau juga banyak tapi mungkin juga salah dalam menerapkannya. Setidaknya saya akan membatasi di sini sesuai dengan apa yang saya pelajari dari madzhab sendiri ya. Jadi pada asalnya adalah sholatnya normal seperti normalnya orang biasa, kecuali dalam dua ketentuan. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan qasar, ringkas ya. Kemudian yang kedua adalah jamak. Ya, jadi antara dua hal inilah yang penting untuk dibahas lebih spesifik ya, karena ini yang mungkin akan ditanyakan seringnya orang perjalanan dalam mobil dan seterusnya kendaraan. Baik. Gini Ustaz, berarti kita masuk ke sini dulu Ustaz. Qasar itu kan tadi antum bilang meringkas. Iya. Sholat apa aja nih yang boleh diringkas? Apa semua sholat? Berarti. Dan kalau ringkas berapa? Nah, kalau ringkas berapa gitu. Iya. Apakah boleh subuh 2 jadi 1 atau 3 jadi 1,5 kan? Bagaimana tuh Ustaz? Jadi namanya meringkas sholat itu hanya berkaitan ya, kita berbicara tentang sholat wajib, tentang sholat 5 waktu. Secara spesifik lagi adalah sholat yang 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Hanya tiga. Itu yang bisa dikosor, meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, karena kalau sholat maghrib nggak bisa diringkas. Ya, 1,5 gimana? Atau sholat subuh juga 1 rakaat. Ya, dalam sholat yang fardu yang wajib nggak ada bentuk sholat yang 1 rakaat. Gitu kan, berbeda kalau 4 rakaat diringkas jadi 2, ada bentuk yang sama itu sholat subuh. Kan gitu. Jadi seperti itu. Kan nggak ada sholat fardu isinya 1 kan nggak ada. Iya. Jadi seperti itu bentuk. Kemudian yang kedua jamak, menggabungkan. Ini sholat apa yang boleh digabungkan dengan apa? Dan mungkin dengan ini juga apa namanya? Gabungnya ini seperti apa? Apakah ada macam-macamnya gabung depan, gabung awal, atau gabung banyak. Tadi deh satu dulu, apa aja yang boleh digabung? Jangan-jangan subuh bisa sama asar, asar sekalian. Ya memang saya pernah jangankan orang umum ya, santri gitu setelah sekian belajar karena mungkin kurang fokus gitu. Tiba-tiba saya tanya, jadi jamak subuh sama duhurnya gitu. Bahaya gitu. Makanya bisa dijamak itu zuhur dengan asar, begitu juga maghrib dengan isya. Ini paketnya nih. Ini paketnya. Gak bisa jadi, langsung zuhur. Ya. Jadi asar maghrib nggak bisa. Ya, jadi paketnya memang zuhur sama asar. Nah, sepaket itu. Kemudian maghrib sama isya udah sepaket. Kalau jamak dari subuh sampai isya? Nggak boleh berarti. Dan subuh berarti nggak punya paket deh. Ya, sendiri. Nggak ada paket. Ya. Juga nggak ada juga. Maksudnya misalkan asar dengan maghrib juga nggak bisa. Dengan maghrib juga meskipun berdekatan. Bisa walaupun berdekatan kan gitu. Jadi bukan sebatas karena mungkin orang mengira ini masih nyambung-nyambung nih. Bisa nih. Kan zuhur nyambung asar nyambung maghrib. Jangan-jangan asar sama maghrib juga nggak bisa. Jadi memang seperti itu. Jadi zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya. Lalu kemudian nanti secara lebih spesifik lagi jamak itu terbagi menjadi 2 yang sudah disebutkan. Jadi ada jamak namanya takdim, didahulukan, ada jamak namanya takhir, diakhirkan. Jadi kalau dahulukan berarti sholat asarnya didahulukan ya, dikerjakan di waktu zuhur. Di salah satu waktu zuhur, tapi yang di zuhur. Kemudian kalau isya ya berarti dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim, didahulukan. Kalau jamak takhir berarti diakhirkan. Ya jadi zuhurnya di waktu asar, maghribnya di waktu isya. Nah, saat mungkin tadi kan masih jamak takdim. Ada sebagian dari kita salahnya gini kan, apa ini benar apa salah? Jamak takdim. Jadi jamak takhir. Ini waktu itu kejadian jamak takhir. Ada seorang teman saya dulu ya. Dia sholat jamak takhir antara maghrib dan isya. Yang dia maksud kirain jamak takdim takhir itu adalah ya kalau di waktu isya dikerjakan, isya dulu dikerjakan baru maghrib. Jadi paham nggak? Jadi misalkan kita mau jamat akhir nih, ya. Karena sudah masuk waktu isya. Iya, karena sudah masuk isya. Isya dulu, baru maghrib. Nah itu nanti bahasannya ada lagi. Jangan lupa kita ambil nanti itu. Harus santai nih ya. Santai dulu. Jangan buru-buru. Oke, sekarang berarti kita lagi ke ini, ke meringkas. Meringkas dulu ya. Apa aja syaratnya? Syarat-syaratnya. Jadi memang ada beberapa syarat yang disebutkan, setidaknya ini sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Karena kalau bicara tentang mazhab-mazhab yang lain, setiap mazhab mungkin memiliki syarat yang beragam dan berbeda-beda. Ya, agak ribet. Antum dirinya. Iya, kita membatasi. Iya, bagusnya saat satu mazhab Syafi'iyah aja, ini aja sudah bagi seorang yang mempelajarinya aja butuh fokus. Apalagi kalau empat mazhab agak susah kan. Kayak tadi santri antum. Iya. Udah sekian lama belajar nggak fokus, mungkin ngantuk gitu ya. Ditanyain bingung juga ya. Iya. Jadi ulama Syafi'iyah rahimahullah menyebutkan ada beberapa syarat diperbolehkan ya seseorang itu mempersolat. Syarat yang pertama adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan sholat adalah orang yang memiliki tujuan tertentu dalam safar. Tujuan tertentu. Iya. Kalau orang galau, gue pergi kemana aja gitu. Iya. Jadi nggak ada tujuan. Yang penting saya pergi dari rumah. Nah, itu nggak boleh. Iya nggak bisa. Ya. Jadi nggak bisa. Karena seperti orang yang kabar, ya main-main. Karena asalnya orang itu kan ikmam, tidak pernah safar. Dan disebutkan juga dalam hadis safar itu apapun ada. Sedangkan dia mau safar tanpa ada tujuan, jalan aja ini repot. Jadi harus ada tujuan tertentu. Kemanapun, misalkan tujuannya berkunjung ke Jakarta atau apapun itu, yang jelas ada tujuan. Tapi kalau dia terlupa tanpa ada tujuan ini tidak boleh dia di situ melakukan perintah sholat. Satu berarti syarat boleh tidak boleh melakukan perintah sholat dengan tujuan. Iya, memiliki tujuan bersama dengan tujuan. Selain itu syarat apa lagi? Syarat yang kedua disebutkan adalah safar tersebut yang disebut dengan safar mubah. Safar mubah. Nah, safar yang diperbolehkan. Nah, maksudnya diperbolehkan di sini adalah safar yang tidak maksiat. Ya, karena di sana disebutkan ada safar maksiat. Oh, berarti ada ya orang safar. Iya. Buat maksiat. Iya, jadi ada, ya? Nah, safar mubah ini sebenarnya meliputi safar wajib, safar sunnah, safar mubah, safar makruh. Maksudnya mubah di sini itu bukan hanya mubah yang kita dalam usul fikih, halal main. Itu maksudnya boleh melakukan dan meninggalkan, bukan. Maksudnya ini adalah lawan daripada yang haram. Boleh mubah di sini lawan dari yang haram. Cakupannya lebih luas. Jadi misalkan safar wajib nih contohnya orang pergi haji, mampu kan wajib. Ya ini safar haji. Berarti itu termasuk safar diperbolehkan. Safar kan tujuannya juga jelas haji kan, tujuannya ke Mekah haji. Ini jelas. Atau safar sunnah misalkan mengunjungi ulama misalkan atau kerabat, saudara ini juga itu. Safar makruh sebenarnya dicontohkan adalah contohnya safar seorang diri. Ini mungkin juga tergambar zaman itu juga. Apakah sekarang kita tergambar dalam bentuk kendaraan umum ini perlu penjelasan lebih detail. Tapi kalau zaman itu kan kadang orang safar dengan kendaraan sendiri, sedangkan kondisi perjalanan yang nggak tahu kan jangan dulu ya tidak aman kan. Bisa jadi dia wafat tengah jalan akan ada kaitan wasiat dan seterusnya kan warisan itu makruh turunannya itu tadi. Iya. Kalau safar mubah ya contohnya misalkan dia ngambil barang pulangan apa dagangan safar mubah lah. Kalau safar maksiat ya jelas dia safar dengan tujuan melakukan kemaksiatan misalkan saya mau pergi ke kota tertentu untuk melakukan pembunuhan atau perjalanan atau yang lain itu jelas. So, pengen ke suatu tempat, pengen ke kota A untuk menerima riswah. Nah, itu juga maksiat. Iya, jelas itu. Karena jadi semenjak dia keluar dari rumah sudah dihitung dosa. Sudah dihitung dosa? Iya, sudah dihitung dosa. Baru keluar rumah nih. Dari luar rumah karena tujuannya tadi yang mengubahnya tadi. Termasuk juga disebutkan adalah seorang wanita yang safar atau keluar dari rumahnya dalam safar tanpa izin suaminya. Itu termasuk safar maksiat. Iya, safar maksiat. Jadi semenjak dia keluar itu sudah dihitung safar maksiat. Sehingga nggak bisa dia melakukan kosor sholat. Nggak bisa. Itu syarat dua berarti. Iya, syarat yang kedua. Berarti tidak boleh atau safar yang dibolehkan adalah safar mubah. Atau lawan dari safar maksiat tadi. Haram. Selama safar itu tidak maksiat, nggak boleh. Apalagi syarat boleh seseorang mengkotor salatnya. Ya, di antara juga yang disebutkan adalah safar tersebut itu tujuannya dibenarkan. Tujuannya dibenarkan. Jadi para ulama Syafi'i ini menyebutkan ada safar tujuan yang dibenarkan. Contohnya adalah safar yang dia punya tujuan, misalkan nih saya mau ke Jakarta, ada tujuan sudah tertentu tapi tujuannya dia ngeliat-ngeliat di gedung Jakarta, cuman ngeliat-ngeliat gedung aja, itu nggak bisa itu kayaknya. Nggak bisa. Yang bisa ada namanya pembahasan, kalau itu namanya dalam fikih safar liru'yatil bilad. Liru'yatil bilad. Iya, lihat-lihat gedung, lihat-lihat pemandangan tanpa ada tujuan lain. Tanpa ada tujuan. Karena di sana juga ada namanya safar untuk nuzhah, anazzu. Rekreasi lah, ya. Healing. Healing. Tapi bedanya antara Yatul Bilad dan Tanazzu ini adalah kalau Tanazzu itu tujuannya karena dia ada kebosanan, ada kegundahan, ada kegelisahan. Nah, itu menghilangkan itu dengan dia melihat pemandangan, menjernihkan pikiran, refreshing. Nah, kalau ini tidak ada masalah. Ini itu dibolehkan Tanazzu tadi. Tanazzu ini boleh. Enggak boleh itu yang tadi, tujuan yang tadi benar. Kan seperti abad. Seperti dia main-main dalam safar, seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Sama hukumnya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, Sat. Selanjutnya adalah di antara syarat yang diperbolehkan di mengqasar salat adalah safar tersebut adalah safar yang jauh. Safar tawil. Nah, ini yang perlu dibahas secara batas. Nah, ini kan batasannya yang ditanyakan batasannya berapa kilo. Terkadang kan orang baru nyampe warung udah dibilang safar. Itu bahkan saya punya pengalaman gitu, sebagian orang ya saya dapatkan dari kota yang sama tapi dari ujung kota ke ujung kota. Misalkan nih kota apa gitu, kota A dari ujung barat sampai ujung timur, jadi dia kosong di jamak gitu. Itu boleh deh. Iya, kita bahas. Nah, iya, jadi yang disebut dengan safar tawil gitu. Safar tawil kalau batasannya dulu kan menggunakan ukuran zaman itu ya. Gitu. Zaman sekarang kan kita lebih aplikasinya ke kilo lah, kilometer gitu. Nah, yang disebutkan ulama berbeda-beda nih, para ulama mengaplikasikannya ke kilometer itu. Antara mengatakan 82 km, 85 gitu. Kalau saya simpelnya aja gitu untuk kehati-hatian di atas 80 lah. Di atas 80-an. Iya, 80-an ya, 85. Kalau mau lebih terjaga lagi 90 gitu ya ke atas. Ya. Artinya saat kita pengen pergi ke suatu tempat, katakan dari Jakarta pengen ke Bandung gitu. Terus dia ngeliat map gitu kan. Oh, 180 katakan. Aman. Berarti itu sudah lewat. Iya. Tapi kalau dia pengen ke mana, misalnya dari rumah saya di Jakarta pengen ke Cibinong, melihat 20 kilo, berarti belum sampai ya, Sate? Belum sampai, walaupun safarnya seharian, kan macet mungkin kan? Mungkin macet, nah itu tidak dihitung. Iya, nah, orang kadang kan itu, tapi ini safarnya saya karena macet ya Jakarta ya, karena 12 jam gitu, kayak saya safar ke Bandung sama aja mungkin. Enggak, yang dihitung adalah jaraknya. Jarak ya. Nah ini jadi pertanyaan lagi, Seth. Jarak ini dihitung sekali jalan atau bisa berlaku akumulasi bolak-balik? Enggak, kalau yang disebutkan Pak Ulama ada sekali jalan. Kalau bisa kan enggak? Ya kurir angkut barang muter 80 km. Enggak lupa dalam kota. Iya, itu dalam kota. Enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa ya. Oke. Ya kan enggak safar itu namanya. Ya kira-kira jadi itu. Pas safar tawil itu seperti itu. Selanjutnya, Ustaz. Ya. Di antaranya juga, jadi penting nih. Ini yang kelima ya, Seth? Iya, ini syarat yang kelima sekarang yang akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah dia diperbolehkan mulai dia mengqasar salat itu semenjak meninggalkan tempat tinggalnya. Jadi kalau misalkan nih, saya orang Seragen dan saya misalkan orang kampung A tertentu lah, misalnya saya nanya desa Banaran. Saya sudah ada niat berangkat ke Jakarta misalkan. Misalkan jam zuhur misalkan, habis zuhur saya akan berangkat jam 2 misalkan, kan bisa habis jam 2. Tapi saya masih sholat zuhur di situ, di kampung itu. Bolehkah saya mengqasar sholat dan masih di kampung? Kan saya sudah niat safar. Ini yang disebutkan para ulama. Dia diperbolehkan semenjak dia sudah benar-benar meninggalkan tempat tinggalnya, kampungnya. Gitu. Setidaknya, ini yang agak repot sekarang ya, karena kalau para ulama dulu kan menyebutkan meninggalkan itu ketika dia memang sudah tidak lagi melihat bangunan-bangunan rumahnya, gitu kan. Kalau sekarang mungkin ada batasannya ya, salah gitu. Kalau saya, ya sudahlah. Kalau mau lebih terjaga, anggap aja kecamatan kecamatan ya, keluar kecamatan udah beda kecamatan ya. Iya, udah beda kecamatan. Kalau kecamatan tuh main satu ya, orang ada main satu kecamatan kita gitu. Kalau bahasa kabupaten dari ujung ke ujung kan, lebih besar gitu. Satu kecamatan. Lewat kecamatan itu ya sudah boleh dia mulai mengkosor. Walaupun dia kan tadi kan belum sampai Jakarta. Belum sampai Jakarta. Baru proses perjalanan. Betul, nah, betul. Dia boleh sudah mengkosor. Artinya mulai aktif rukhsahnya ya, setelah dia ngelewatin ya, wilayahnya atau kita gampangnya tadi kecamatan gitu. Iya, kecamatan aja mudahnya begitu. Nah, ini sering saya berikan kepada santri-santri yang dia kadang safarnya jam 2 tadi itu, jam 2 siang. Tapi kan dia masih posisi di pondok. Oh, iya. Sedangkan bis jam 2 siang, tapi bisnya di terminal. Nah, okay. Karena terminal itu sudah di luar kecamatan. Saya bilang nanti jangan sholat zuhur sama kita. Nanti sholat zuhur lagi di terminal. Oh gitu. Jadi sholat zuhur terminal bisa kosor, nanti juga bisa kaitannya sama jamak, kan aman jadi sholatnya. Jadi asar udah nggak mikirin lagi. Iya, karena dia udah jamak. Karena nanti itu kaitannya gitu. Kalau dia mau kosor kan biasanya orang sekarang saya safar ya sekarang jamak kan gabung. Okay. Padahal dia belum bergerak, masih di situ. Iya. Ya. Seperti itu. Baik, sekarang yang ke-6, Sat. Iya. Yang keenam ada ini juga penting, kadang orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Nah, ini syarat yang keenam ini adalah orang yang diperbolehkan mengkosor itu hanya orang yang mengetahui hukum kosor. Jadi nggak bisa ikut-ikutan. Contoh, saya nggak tahu kalau ternyata dalam Islam boleh mengkosor sholat. Iya. Tapi kok dia dua-dua? Boleh ya? Saya ikut dah. Nah, itu nggak boleh. Kayak gitu dia belum dikatakan dia sudah tahu ilmunya, kan? Nah, enggak. Belum tahu. Oh. Ya, dia belum tahu. Dia maksudnya harus ikut-ikutan dia. Iya, ikut-ikutan. Dia harus setidaknya dia harus mendapatkan itu dari seorang yang berilmu. Oh, ada hukumnya begini ya, sudah. Ya, setidaknya sampai di situ. Tapi sering terjadi gitu. Terutama kadang dia mengetahui ilmunya nih ya, mengetahui hukum jamak kosor atau mengkosor sholat ini, tapi dia ini kan mungkin nggak tahu ini sudah safar atau belum. Jadi dia mengetahui hukumnya tapi tidak mengetahui syarat-syaratnya. Misalkan gitu kan. Nah, ini menjadi repot. Makanya kenapa salah satu fungsinya amir safar. Namanya safar itu kan selalu ada amir safar. Itu salah satu pimpinan perjalanan. Safar, iya, agar menentukan. Oh. Kita ini kosor ya, kita jamak ya, karena kita safar. Semuanya dikasih beritahuan. Lebih dari sekedar cuma nyiapin snack gitu. Iya, ini pentingnya di situ gitu. Jadi harus mengetahui hukum yang berkaitan dengan kosor ini. Dan meskipun dia baru tahu, ya saya tahu, saya musafir, saya boleh kosor sholat. Tapi syaratnya nggak tahu, belum dikatakan tahu. Nggak bisa. Oh, dia harus mempelajarinya itu. Nah, ini penting berarti ini. Karena hukum asalnya seseorang itu kan kembali kepada sholat yang sempurna. Karena yang paling aman adalah dia sholatnya sempurna. Sholatnya sempurna. Iya, gitu. Kenapa dia ngambil apa namanya, misalkan kesimpulan hukum yang itu lewat daripada batasannya kan. Nah, ya sudah kembali aja ke 4 rakaat. Cari aman, cari aman. Dan itu banyak dilakukan orang awam justru. Orang umum yang nggak banyak kenal kajian atau apa, rata-rata sholatnya justru sempurna. Karena memang ya mungkin ya husnudzon kita adalah daripada saya ribet-ribet masalah urusan syarat dan seterusnya, saya kembali ke normal. Tapi kan tapi sebenarnya ada nggak saat keadaan kan tadi kan kita bilang asalnya itu kan menjama atau mengkosor itu kan asalnya boleh ya, hukum asalnya boleh. Ada nggak keadaan jadi wajib gitu? Oh iya, tentu ada. Seseorang jadi wajib mengkosor sholat. Ada. Karena beberapa kali Anda coba baca itu diantara hal seorang wajib kosor atau jamak kalau dia ragu-ragu atas kebolehannya. Iya, ini benar. Kebolehannya gimana? Jadi gini. Ini juga membangun semangat baru ya dalam beragama yang sering tidak mungkin tersampaikan gitu. Padahal sudah jauh disampaikan para ulama. Jadi ketika kita menjalankan agama itu kan pada asalnya kita menjalankan agama ini untuk menjauhkan diri kita dari namanya syahwat kita dan keinginan kita. Kan gitu. Kalau tiba-tiba kita ini menjalankan agama itu justru sesuai dengan syahwat kita, ya kita terjebak lagi dalam yang kita inginkan tadi, mau mengeluarkan diri dari ranah keinginan kita. Nah, kalau orang nih misalkan sudah tahu hukum mengkosor sholat diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan juga sudah boleh, gitu, sudah sesuai dengan syaratnya sudah boleh, tapi dia ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu ini begini, masa sih agama kok mudah banget begini? Itu. Jadi itu, jadi kan seakan-akan jadi ada unsur kayak ada was-was kali. Iya, ada was-was dan ada unsur juga mungkin apa ya berlebihan dalam agama. Gitu. Akhirnya di sini para fuqaha mengatakan dia tidak, yang sepengetahuan saya tidak wajib memang, tapi lebih utama dia mengqasar. Tapi kalau yang wajib itu ada satu ketentuan, yaitu ketika mepet waktu. Oh, nah, boleh bisa. Mepet bukan safar. Oh, safar. Ini safar kan safar, fokus. Awas, santai. Jadi safar. Yeah. Jadi pas misalkan di posisi safar, tiba-tiba kita sampai di satu lokasi, sudah akhir waktu asar. Sudah sampai waktu asar. Kita belum sholat zuhur, belum sholat asar. Kalau kita sholat 4-4, lama nih. Nah, kan habis waktunya. Habis waktu. Sebagian keluar dari waktunya. Maka kita wajib di situ kosong. Mepet waktu, tapi safar, hati-hati. Yang diakalin nih. Yang sebelah-belah ngomong. Ini agak melebar juga kita ya. Tadi mungkin kita agak simpitin lagi tentang, mungkin bagian dari syaratnya kan adalah niat. Mungkin niat seseorang itu kapan dia berniat untuk qasarnya itu? Ya. Apa sudah mau takbiratul ihram apa gimana tuh Ustaz? Ya, ini disebutkan juga, ini syarat yang berikutnya sebenarnya. Ada syarat lagi sebelumnya, saya sebutkan dulu ya. Syarat yang sebelumnya. Jadi syarat yang sebelumnya adalah dia kan tadi kan kita harus ketahui qasar tadi kan rukhsahnya atau keringannya disebabkan oleh safar. Ya, disebabkan oleh safar. Nah, ketika dia akan melaksanakan rukhsah ini, qasar ini, maka disyaratkan safar tersebut itu dalam posisi masih berlanjut. Karena orang itu kan bisa mengubah dari posisi musafir jadi mukim. Nah, mengubahnya dengan cara niat. Ada kaitannya nih dengan cara niat. Misalkan nih, saya ke Jakarta, niatnya cuma 1 hari 2 hari. Tiba-tiba ada setahun lah, sebulan gitu ya. Saya niatkan sekarang 1 bulan, putus lah di situ. Artinya nggak berlaku. Iya, nggak berlaku lagi di situ kosong. Jadi yang disebutkan dawamu safar tadi. Safarnya masih berlanjut. Sebabnya masih berlanjut. Sebabnya masih ada. Kan tadi sebabnya dia diperbolehkan mengqasar sholat karena safar. Tiba-tiba kok dia mau mengqasar, sebelum mengqasar dia niat, tapi saya mau tinggal 1 bulan atau 1 tahun misalkan karena pekerjaan. Ya di sini sudah dia seperti orang tinggal di situ, kembali lagi seperti normalnya. Penting Ustaz. Karena kan mungkin ada keadaan seseorang, ya wallah alam ya, mungkin dia ngelamar kerja kali gitu. Tiba-tiba harus stay. Awalnya kan dia mungkin mikirnya ya 2 hari 3 hari kalau nggak keterima balik. Tapi kalau ternyata diterima kan mungkin malah beda kan, mau jadi setahun. Nah, ini mungkin penting ini Ustaz ya, harus diketahui ini. Tiba-tiba dapat pengumuman, jadi diterima, langsung dia tinggal 1 tahun. Nah, sudah nggak bisa lagi dia mengqasar. Hanya dengan ganti niat doang gitu kan? Iya, ganti niat aja. Jadi nggak harus John tinggal sekian lama, nggak. Oke. Sehari dia sampai di Jakarta nih, saya niat saya akan tinggal 1 bulan. Sudah saya di situ tinggal mungkin sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi. Ya, berlaku ya. Iya. Nah, tadi yang ditanya sama antum ya masalah niat. Iya, niatnya kapan seseorang itu meniatkan qasar? Iya, kapan itu? Karena kan kadang kalau orang saya mau qasar, tapi misalkan dia sadarnya pas sudah dari tengah-tengah sholat. Misalkan dia sholat dari zuhur, dia dalam hatinya saya melaksanakan fardu zuhur, Allahu Akbar. Setelah dia fokus, saya safar nih. Saya mau qasar. Nah, itu kalau dalam madzhab Syafi'iyah, niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Oh, berarti pas iya, terus sudah meniatkan. Niatkan qasar juga. Gitu. Jadi niat misalkan sholat zuhur, berarti niat fardu sholat zuhur dengan diqasar atau 2 rakaat. Gitu. Nah, dia langsung sudah. Tapi kalau sudah masuk dapat 1 rakaat, baru kemudian dia mengqasar nggak bisa, dia harus menyempurnakan. Karena ada kaitan dengan niat, apa ada lafadz tertentu tentang niat sholat qasar kan yang harus dilafatkan atau apa gitu. Ya, jadi kalau di dalam hati kan syaratnya itu yang penting terbesit dalam hati ya. Ada azam dan ada qasadnya di situ. Jadi kan syaratnya kan berarti kalau sholat zuhur nih misalkan kita contoh lebih spesifik ya, sholat zuhur. Misalkan dia meniatkan usolli fardhu zuhri kan biasa gitu dalam hati, saya sholat fardhu zuhur. Tambah lagi qasar. Dalam qasran gitu. Dalam qasar atau misalkan rakaat ini 2 rakaat. Oh, itu boleh? Boleh. Meskipun nggak ada qasaran? Nggak ada qasaran, rakaatain aja. Kalau digabung dengan dua-duanya, qasaran dan rakaatain? Boleh ya, nggak apa-apa. Iya. Buat negasin aja Ustaz. Iya, lanjut. Siap. Selanjutnya Ustaz, yang berarti yang keberapa nih? Ke-9? Iya, 9, betul. Apa nih Ustaz yang ke-9 Ustaz? Ya, ke-9 ini tadi sempat kita bincang ya sebelum acara ini. Apaan jam 9 tuh? Baik, Ustaz. Iya, yang ke-9 itu adalah kita menjauhi hal-hal yang menafikan yang menafikan niat atau menafikan kondisi kita sebab tadi safar. Misalkan kita ragu safar, ini sudah boleh dikosor atau belum? Itu kita ini safar nih, ini safarnya ini sudah masuk kategori safar yang boleh mengkosor atau belum? Dia ragu di jaraknya apa bisa? Ya mungkin ragu di jarak, ragu di syarat, ya, kan ya. Banyak kan gitu. Ya, ya. Nah saya ragu nih, ini saya boleh mengkosor atau belum? Nah di sini berarti kan dia tidak yakin dia dalam kondisi boleh mengambil rukhsah atau enggak. Nah di sini dia kembali ke hukum asal, yaitu menyempurnakan sholat. Kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Daripada ya. Iya, daripada gitu. Ini salah satunya. Atau misalkan ya yang meragukan tadi niat menafikan niat qasar. Ini kan tadi kan syaratnya kan dia tidak melakukan sesuatu yang menafikan niat qasar. Salah satunya adalah mencabut niat qasar tersebut. Di tengah-tengah sholat nih ya. Tadi sholat kan usolli fardhu dhuhri qasran. Tiba-tiba sudah dapat satu rakaat, ngalah saya sempurnakan aja. Itu berlaku sekali juga. Dia sudah menyatakan sempurna, nggak bisa balik lagi kosor. Harus, berarti harus empat, harus empat, nggak berlaku lagi tuh niat ya. Iya, jadi nggak bisa berlaku lagi. Ini yang terakhir nih. Yang mana? Terakhir kita lanjut. Lanjut, Ustaz. Nah, lanjut. Ini yang terakhir, ini penting. Yang terakhir ini terkadang sering kita kalau dalam posisi safar itu kita kan gabung sama orang, ya kan, ada jamaah sebelumnya, imamnya. Nah ini berkaitan tentang berjamaah. Kadang kita kosor, tapi kita sebagai makmum. Itu gimana? Nah ini penting ini. Ya yang disyaratkan di sini adalah ia boleh dilakukan mengkosor selama ia tidak bermakmum dari seorang imam yang menyempurnakan sholatnya. Contohnya gimana? Nah, contohnya nih misalkan antum safar, ya antum safar. Misalkan saya mukim, saya sholat di kampung saya, antum pas lagi kunjungan gitu. Betul. Nah, misalkan sholat duhur, saya kan akan sholat 4 rakaat. Nah, sedangkan antum baru datang. Mau 2 rakaat. Iya, antum mau 2 rakaat. Tapi posisi antum di belakang saya sebagai makmum. Di sini nggak bisa. Udah pas 2 salim. Nggak bisa. Nggak bisa. Di dalam madzhab tidak bisa. Dia harus mengikuti sampai akhir. Amannya berarti nggak jamaah sama yang mukim kan? Ya kalau mau mengkosor ya jangan sama mukim. Kalau dia mau mengkosor nih, ya sudah nanti sholat munfaridnya dia nunggu yang mukim pada selesai baru dia sholat. Jadi nggak bisa nih yang imam lanjut 4. Ya kita niat mufarokoh lah kalau bahasanya gitu, melepaskan diri dari imam ya. Selama kita tahu itu seorang mukim, walaupun kita ini nggak bisa, dia harus mengikuti. Harus mengikuti imam. Imam yang harus mukim. Imam dia nggak bisa mengambil rukhsah. Oke. Ya. Tadi kan baik Sir. Mungkin tadi kan qasar. Ada lagi ya syarat yang lain? Ini sudah lengkap lihat. Baik. Ya sudah lengkap. Berarti kan kita mau bergeser ke permasalahan yang tadi satu tentang qasar. Berarti ada satu lagi tentang yang sering dihadapi oleh para musafir itu ya jamak menggabungkan 2 sholat tadi yang tadi udah 2 pembahasan yang antum batasi. Nah, apa bisa kita mulai itu? Apa gimana, Ustaz? Gimana? Atau kita jadikan part kedua aja? Atau mungkin kita bahas beberapa masalah yang itu mungkin jadi part kedua deh. Boleh santai. Kita kan santai. Oke, siap. Kira-kira ada beberapa masalah yang berkaitan dengan qasar ini apa aja nih, Ustaz? Ya, diantaranya adalah yang penting ini. Utamanya orang musafir itu qasar atau tak sempurna. Oke, ada orang mungkin iya kan? Lah gue sholat aja itmam atau qasar. Karena itmam itu sempurna, kalau qasar itu kan meringkas. Utamanya mana nih? Ya gitu, boleh. Kan gitu. Nah, di sini memang kalau dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala, hukum asalnya memang itu sempurna lebih afdol. Ya. Sempurna itu lebih afdol. Sempurna. Iya. Kecuali dalam beberapa kondisi. Oke. Di antara kondisinya adalah ketika tadi yang antum katakan, ya dalam tadi kan dia ragu, masa sih agama gampang jadi 4 kok jadi 2 gitu kan, udah 4 bener-bener 4 kok jadi 2 gara-gara saya safar, kayak mobil sendiri, kapan saya mau mampir, kapan saya mau sholat, santai kan santai gitu, apa susahnya gitu. Nah dia kan berarti kan ada unsur tadi melawan syariat ini dengan hawa nafsunya, dengan hasratnya dan keinginan. Di sini lebih utama dia mengkosor daripada dia menyempurnakan. Berarti ini malah dilawan begitu ya, malah dikasih keringanan, lu yang ini aja pasnya gitu ya. Karena dia melawan keringanan dari syariat tersendiri. Berarti ini unik sebenarnya, kalau kita lihat-lihat ada istilahnya kan dalam ilmu usul fikih tatabu'ur rukhos gitu. Orang nyari-nyari keringanan. Ini ada juga mungkin Tatabul syahwat mungkin. Iya. Kalau bagi saya begini, jadi azimah. Iya, tatabul azimah. Jadi kalau saya, kecenderungan orang itu berat. Ada orang yang kecenderungannya, dan ini normalnya orang itu mengikuti syahwatnya. Tapi jangan salah, ada orang yang mengikuti tasyaddudnya, azimahnya ini karena setelah tadi. Itu. Jadi memang tipikal orang, kan ada tipikal orang yang dia keras, macam-macam ya. Itu kan modelnya temperamen, keras, pokoknya selalu dia menjaga kehati-hatian. Kalau dalam urusan dunia mungkin nggak begitu masalah ya. Sedangkan kita menerapkan agama itu kan harus sesuai dengan syariat. Sudah ada bukan karena garisnya. Saya nggak cocok dengan yang mudah-mudah, ini bahaya. Jadi sebenarnya kalau saya nonton rukhas itu atau tatabul syahawat itu mau dia yang ringan atau yang berat sama aja. Okay. Banyak orang terjatuh, mau dalam ringan itu jelas ya lebih banyak. Orang yang dalam yang memberat-beratkan dirinya juga nggak sedikit. Gitu. Dan sebenarnya itu nggak baik juga. Sama, sama kasusnya. Terlalu sama. Berani sama terlalu kendor nggak baik-baik juga. Di antara juga yang lebih utama mengkosor disebutkan adalah kalau dia safarnya itu sudah melewati 3 marhalah. Nah, 3 marhalah itu tadi yang dibahasakan, kalau 2 marhalah itu 80-an kilo. Gitu. Nah, 3 marhalah itu berarti kan sekitar 120 lah. 120. Iya, kalau di atas 120, anggap aja 130 kilo safar ya. Jakarta Karanganyar misalkan, atau misalkan Jakarta Surabaya, itu kan sudah berapa ratus kilometer? 700 ya. Iya. Itu afdolnya kosor. Afdolnya kosor. Nah, ini yang disebutkan ulama Syafi'iyah. Mengapa kalau ulama Syafi'iyah? Karena mempertimbangkan khilafnya di dalam mazhab Hanafiyah, yang mereka di sini mewajibkan kosor. Jadi ini unik saat. Kalau antum bilang tadi afdolnya kosor melewati kalau sudah 3 marhalah dengan sebab dalam mazhab Syafi'i itu apa namanya, mura'atul khilaf, menjaga perbedaan. Nah, ini kan berarti menunjukkan sebenarnya apa ya, pelajaran kalau saya ini sebenarnya darsun tarbawi sendiri. Nah, itu dia. Dars tarbiyah sendiri yang bagaimana para ulama salah satu pertimbangan mereka dalam kesimpulan hukum ini kan tidak mewajibkan atau tidak mengharamkan. Di sini hanya menunjukkan lebih afdol, lebih utama. Lebih utama agar kita tidak terjatuh dalam perbedaan antara kita dengan Hanafi, sama-sama sepakat. Kita mengerjakannya dalam posisi kosor karena Hanafiyah di sini 3 marhalah ini mewajibkan. Sedangkan kita kan masih mengatakan sunnah. Ya sudah, afdolnya ente udah sama-sama sepakat biar, kosor. Iya, santai. Biar dan, terlalu. Ya ini saat apa namanya? Ya ini agak out of the topic gitu saat ya. Sebenarnya ada orang bermazhab juga, dalam mazhab itu juga sebenarnya nggak saklek-saklek gitu kan. Nggak bikin fanatik juga sih kan gitu kan. Tapi ini jangan kita bahas. Mungkin ntar di kesempatan lain lah. Oke, siap. Ini masih banyak ini. Siap. Apa yang berkaitan tadi juga yang masalah penting tadi ya, wajib mengkosor dalam satu kondisi tadi ketika sudah mepet waktunya. Kata sekalipun dia tidak melakukan jamak. Misalkan saya nggak jamak zuhur, nggak jamak asar, dia sudah sholat zuhur pada waktunya, tiba-tiba waktu asar dia masih di perjalanan. Kan dia memang nggak jamak, tapi mau mengkosor asar karena masih perjalanan. Tiba-tiba cari rest area nggak dapat. Dapat pas kapan maghrib. Misalkan dia kalau dia sholat 4 rakaat, sebagian rakaatnya keluar maghrib, nggak boleh dia sholat dalam posisi sempurna. Dia wajib mengkosor. Ini harus kita garis bawahi kali saat ya. Mepet, yang dimaksud mepet di sini adalah kalau dikerjakan di waktu itu ternyata malah mengeluarkan sebagiannya. Ya, sebagian rakaat dari waktunya gitu kan. Itu maksudnya. Ini wajib kosor. Nah, mungkin kan ada orang mikirnya mepet padahal masih 1 jam. Nah, kan nggak mepet seperti itu saat ya. Oke. Tinggal misalnya lihat waktu, maghrib tinggal 1 menit lagi misalnya. 1 menit kan nggak mungkin tuh. Ya nggak mungkin yang rakaat. Itu pun bahkan yang ini juga penting, dalam kondisi-kondisi ini harus ada fikih darurat gitu. Fikih darurat itu diantaranya adalah dia mengetahui rukun-rukun sholat, karena di sini hanya yang diwajibkan di rukun sholat. Dia malah dosa kalau dia pakai yang sunnah-sunnah. Iya kan? Iya. Karena kan nggak ada kesempatan. Cuma antum Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, pokoknya lamaan. Habis itu surat panjang, orang tinggal 1 menit lagi. Bahaya. Iya, tinggal aja Fatihah, ruku. Pokoknya tuma'niyah berdiri-berdiri langsung. Rukun-rukun aja ya. Iya, rukun. Ini bisa sampai dosa nih, Sat. Bahaya nih harus. Iya, bahaya. Ini hal yang penting juga untuk diketahui. Baik Sat, ada permasalahan lainnya Sat, apa ya Sat? Kira-kira yang berkaitan juga dengan qasar salat. Ya, ada yang penting juga nih tadi yang masalah berjamaah. Misalkan kita rombongan, ada mobil-mobil yang lain. Kita tahu nih sama-sama musafir, dari mana kan saling biasa tanya ya. Misalnya dari Surabaya mau ke Jakarta, ini dari Solo mau ke Jakarta, sama-sama musafir. Tiba-tiba kita jadi makmum. Kita yakin nih dia musafir. Oke. Ya kan? Kita yakin dia musafir, jadi imam nih. Ya. Dia kan jadi imam. Kita yakin dia musafir. Tapi kita ragu, dia ini mau kosor apa? Atau mau itmam, mau sempurna. Ah, di sini dalam mazhab Syafi'i, di sini nih, ini salah satu pengecualian yang sangat sebenarnya dalam mazhab itu kan niat itu harus jazm, harus pasti. Oke. Ini nggak pasti. Dia diperbolehkan dia menggantungkan niat. Menggantungkan niat. Iya, jadi kalau dia kosor ya kosor. Oh, gitu ya? Dia, asal dia yakin ini musafir. Oke. Nah, asal dia yakin ini musafir. Yakin lah. Kalau dia ragu-ragu ini musafir atau bukan nggak bisa. Enggak kan kalau sebelumnya ngobrol, pas isi bensin, terus sama-sama. Oke. Jadi kalau dia ragu ini musafir atau mukim, nggak bisa di sini gantungkan niat. Oke. Tapi kalau tahu musafir, di sini dia bisa menggantungkan niat. Dibolehkan itu dalam mazhab. Iya, dibolehkan dalam mazhab ini. Jadi seperti itu. Karena dia melihat hukum asalnya musafir tadi. Karena memberatkan di sisi hukum itu. Musafir kan normalnya adalah dia kosor gitu. Jadi sehingga dikuatkan di sisi itu. Oke. Jadi seperti itu. Ada masalah lain, Ustaz? Ya. Masalah lain lagi juga. Banyak masalah juga ternyata. Banyak, sebenarnya banyak banget nih masalah safar ini gitu. Tapi mungkin kita batasi aja saat. Iya, oke. Atau dibatasin aja soalnya ini masih banyak kalau mau dibahas masalah-masalah. Atau mungkin juga bisa nanti teman-teman sifatnya mungkin Q&A Anda menjawab buat kita. Bisa suatu hari kita buka. Jadi setelah mungkin di ini video mungkin kan terus dibuka pertanyaannya tentang hal itu. Sehingga itu lebih aplikatif lah atau interaktif sekali tentang apa yang terjadi dengan kondisi masyarakat yang dia biasa musafir. Nanti mungkin Ustaz Khalil akan bantu jawab. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Baik. Ustaz Ridho dan Ustaz Khalil untuk pembahasan kita di pembahasan qasr shalah atau mengqasar salat bagi seorang yang melakukan safar. Baik, itu aja teman-teman. Mungkin semoga kita semakin tahu bahwa Islam ini mengatur sedemikian rupa dan sedemikian detail untuk para pemeluknya, yaitu kita muslimin, dalam hal seluruh ibadahnya. Bahkan tadi sangat-sangat detail sekali beliau sebutkan orang yang menggantungkan niat. Itu kan mungkin hampir kejadian bagi kita setiap hari, atau bagi siapapun yang melakukan safar. Ini dia mau apa, dia mau apa, dan sebagainya. Ternyata itu dibahas sedemikian detail oleh para ulama kita dalam rangka memudahkan kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Kira-kira itu. Terima kasih Ustaz Khalil, Ustaz Ridho sudah menemani saya dan memberikan faidah yang banyak tentang qasr shalah tadi. Itu kira-kira. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjut insyaallah di kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tashlih TV.